biar kon saja di tengah. Anjing bisa pangan nih gue deh. Ngeri cuy. Oke, jadi hari ini setelah gue melewati tantangan Akmar berikan, gue gak tahu apakah jambul ini sempurna atau enggak, berhasil atau enggak. Ini kita serahkan sama orang sama ya. Sama penonton. Sama penonton, iya. Nah sekarang gue akhirnya diajarin gue break pakai mobil matic. Kenapa nih bar mobil matic? Bisa apa deh? Bisa dong, karena gini, karena gue par tadi di dalam mobil masih merem-merem cuy. Dia takut dan gue agak sedikit takut kalau gue perlu ke rumah. Karena gue trauma dulu kecelakaan kan. Oh. Nah kalau lu kan kecelakaan gak ngaruh. Iya, kayak ya udah terus aja. Nah sekarang gue sama Gofar, kali ini tadi Gofar udah gue ajakin challenge, iya kan? Yoi. Sekarang Gofar bakal gue ajarin how to donut with a automatic car. Oh, drift donut. Bisa ya Pak? Bisa, jadi kali ini yang mobil kita gunakan adalah BMW M46, which is mobil gue yang gue pakai biasa daily. AC masih ada Pak ya? Yoi, dingin. Ada radio? Oh, ya pokoknya Dynofin. Pokoknya semua masih ada, AC masih ada. Yoi. Tapi ketika kita mau mulai drifting, hal pertama yang gue lakukan adalah matiin AC biar mobilnya agak lebih enteng. Dan kemudian gue masukin ke sport mode. Sport mode. Ketika lo masuk ke sport mode, nah di sini kan gue ada pedal shift nih. Asik, gaya ya. Lo tahan di gigi satu aja, Pak. Gigi satu? Dan lo maintain. Jadi gini, ketika gue lagi cari torsi nih. Lagi cari torsi kan, anggaplah setirnya segini gitu kan. Nanti ketika lo udah ngerasa torsinya udah ada, tinggal lo gas aja. Tarik dikit. Gasnya juga dilepas. Tapi lo harus jaga throttle-nya biar di gigi satu terus. Jadi gak full throttle gitu. Gak full throttle, di pas di gigi satu aja. Nih bikin donut gini. Oke. Iya. Ingat, yang pertama adalah pada saat lo cari torsi dulu, oke. Gua ajarin sekali lagi, kiri ya. Kita cari torsi dulu. Nah, gas lo jangan 100% ya. Lo boleh gas 100% hanya di awal. Di awal pas habis lo angkat lagi karena dia akan naik ke gigi 2 otomatis. Biasa kan safe mode-nya dari BMW. That's why BMW, bro. Jadi di satu terus tuh. Jadi di satu lo tahan aja RPM lo di 5000. Jadi enggak usah sampai di kick down. Jadi di kayak 50-60% lah. Yang penting mobilnya tetap muter. Kita tadi gue bilang ini kan gue mulai dari begini, setirnya lo cari torsi dikit 1500 misalnya kan. Terus aja lo stabilin dulu aja. Duh, ini ada orang-orang lagi di tengah nih. Kayak tadi aja, lo muter kayak gini, kan lo gas nih, gini lo cari torsi nih, 1500an. Bisa lo bejek dulu nih, pas ngebuang, lepas gas. Gitu. Lo mau switching juga bisa. Wah anjing, gue bisa apa enggak? Fuck! Kali ini gantian, oke? Okay? Coba. Kali ini Gofar akan menjadi tamu yang spesial buat gua untuk gua ajarin dia drifting. Lu yakin di tengah gua yang bawa? Yakin di tengah, Gofar mau bawa. Anjing bisa panggang nih gua deh. Ngeri cuy. Oke, seperti biasa tadi lo masuk ke D1 dulu. Ya, D ke S. Ke S. Masukin gigi 1 tuh. Di mana sih? Di sini. Udah sih. Di sini aja. Set. Nah, ya kan? Okay. Udah M1 tuh. Udah. Jadi gasnya jangan lo tahan, harus lo kocok. Okay. Nah. Tuh ada kon tengah lo. Pas lo gas kananin dikit ya. Gas sekarang. Lepas. Enggak kurang kebuang. Salah. Gas lo kurang banyak dikit. Di awal buat ngebuang banyakin dikit. Ketika udah ngebuang baru dilepas. Oh, untuk awal banyakin dikit. Iya, harus banyakin dikit. Iya, lo kasih tahu pas saat gue ngegas ya. Iya. Gas. Gas dulu sampai gue bilang lepas baru lo lepas. Ketika gue bilang lepas, lo lepas dikit terus lo gas lagi ya. Oke. Oke. Gas. Lepas. Gas. Setirnya dilepas. Oh, lepas. Sorry. Setirnya jangan lo pegang. Setirnya harus lo lepas. Oke. Nah, itu fokus titik tengah lo adalah kon. Oke. Iya. Saya lo puterin kon aja. Okay. Kanan dulu, kananin. Cukup. Gas. Lepas. Gas. Salah. Oh, salah.
ketika gue bilang lepas, lo angkat sedikit gasnya, lo gas lagi. Oh, tapi setirnya tetap dilepas? Iya, jadi kalau udah ngebuang, setirnya otomatis lo lepas, jadi lo mainin gitu loh. Oke. Kita coba lagi. Anjing. Op, kayaknya kanan dikit. Gas dulu, 1500, cari. Jangan terlalu banyak, gak usah banyak-banyak juga. Oke. Ini. Cari 1500, cari torsi. Cari torsi, gas. Lepas tir, lepas gas lagi. Nah, langsung balikin lagi. Oh. Lepas gas, sekalian lepas tir, balikin. Pas lu injek gas lagi, lu kananin lagi. Oke. Sekali lagi deh. Lagi dong. Oke. Masa Gofar gak bisa, Mister Sekut. Gas. Lepas. Gas. Lepas. Gas. Wow. Sudah cukup kayaknya. Cuy, merasakan experience baru gue. Experience baru. Gimana? Nanti kita ngobrol dulu deh. Kita ngobrol dulu. Oke, itu gimana nih? Biasa, masuk aja. Kayak biasa, lu kan anak BM, cuy. Jadi gitu. Ini paling gampang nih ya. Paling gampang nih. Sekarang kan lu muter balik ya, ya kan? Kita masukin lagi ke tempat tadi. Lu patahin setir deh. Belok kanan kan? Oke kan? Patahin setir. Up, segitu cukup. Lu gas pol. Pol. Gokil. Gimana? Wah, gokil. Gokil ya. Wah, anjing. Jadi, oke. Wah, iya. Kita ngobrol depan nih. Oh. Ntar dulu, belum selesai. Gue bawa jalan dulu. Gue pengen tahu seorang Gofar bawa M46. Gue pengen tahu komentar dia tentang mobil gue. Gas dong. Gas aja. Kick down. Kok gak di kick down sih? Kamu takut ya? mobilnya belum laku. Tenang, lo putar balik sekarang. Lo kick down dari awal. Okay. Nanti tengah-tengah rem aja. Gue pengen tahu aja. Iya nih, gue pengen tahu dari lo yang udah pakai 46 sekarang nyobain mobil gue. Oh, keringetan gue. Ya, gas aja deh. Pol dari awal. Pol aja, kick down abis. Anjing dah. Hah? Enteng banget. Seperti yang gue bilang, Far. Mobil ini mendefinisikan gue banget. Nih, lu nggak ada nih dari awal nih ya nih. Udah gini tuh langsung maju. Langsung maju. Iya. That's why mobil gue irit. Oh. Gitu, Bar. Kagak ada. Enggak ada. Tuh. Iya, dia enggak ada yang kayak mobil BMW jadul. Bisa kayak gitu gimana sih, Bar? Itu dia perawatan kita benar, ya kan? Kita tahu maintain, menggunakan barang-barangnya juga yang benar gitu. Jadi ya, hasilnya seperti ini. Mobil gua bisa enggak gitu? Bisa dong. Kenapa enggak bisa? Ya. Thank you. Sama-sama. Mantap. Gokil, cuy. Gokil. Itu tadi percobaan pertama, ya enggak? Gua ngomporin Gofar supaya nanti bisa, lo bisa. At least lo udah mengetahui kan dasarnya seperti apa. Pokoknya intinya gaspol udah ngebuang, tarik gas, tarik gas lagi. Gas lagi. Mainin steer, maintain steer itu paling penting. Oh, tapi ini mungkin enggak tahu nih apa emang ini gue doang yang rasain atau gimana ya? Kalau gue dibawa bonceng ngedrift, gue takut. Tapi kalau dibawa sendiri malah seru ya? Yes. That's kayak gitu, Mas. Bener banget. Gue juga takut, men. Gue sekarang disuruh nemenin lo drift, gue di dalam juga takut, men. Keringetan nih gue. Iya. Tapi ketika nyoba, ya malah seru. Seru, karena lo pengen tahu gimana caranya. Oh, gitu cuy. Besok tuh yang pasti, cuy. Mobil enak banget. Kan? Seperti gue bilang, ya gak? Di kick dan awal tuh, kagak ada nahan. Bayar-bayar katanya, Twin. Gitu. Gila, thank you, Bang. Okay, sama-sama. Yeah, thank you banget ya. Berarti thank you. Hari ini tantangan kita selesai ya. Selesai tantangannya. Yes. Dan kalian yang komen di bawah, apakah Gofar berhasil menyelesaikan challenge-nya? Ya, apakah jambul gua cukup tinggi? Dan apakah Gofar berhasil untuk bikin donat tadi dengan trial-nya dia? Betul. Nah, kita tunggu aja komen-komen dari mereka ya, guys. Sekali lagi terima kasih buat Akbar. Jangan lupa kalau Gofar disuruh, "Bang, driftingnya yang lebih keren dong. Kita bikin lagi." Bikin lagi. Yang penting komen yang banyak. Komen yang banyak, like yang banyak, share yang banyak. Subscribe dulu yang penting. Subscribe channel YouTube Akbar Rais. Channel YouTube Gofar dong pastinya. Dan sekali lagi thank you banget Akbar. Thank you banget. Dan sekali lagi terima kasih udah nonton Skuto Motif kali ini. Sampai jumpa di Skuto Motif minggu depan. Wey, bangsat lu semua. Ngobam, ngobrol bareng musisi. Kali ini bareng Raisa. Besok jam 11 siang cuma di channel YouTube gue Gofar Hilman. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Thank you.
Sakura ga iru.